adalah Zainal McWilson. Yep, Zainal McWilson ialah ayah kepada pelakon cantik Zahira McWilson. So, berita ini timbul selepas tersebarnya gambar pernikahan Zainal di internet. Yang kelakarnya, Zainal boleh pula menafikan dakwaan turun siap boleh cakap lagi tu babak lakonan dalam drama dia Semanis Hari Raya. Wartawan pun sasalah tak puas hati kan? So, diorang pun call director yang buat drama tu dan director tu dah menyesahkan yang itu bukan scene dalam drama dia Semanis Hari Raya tu. Agak-agak lah kalau nak menipu pun kan? Sekarang ni kan zaman-zaman viral. Memang sekejap je lah orang nak viralkan gambar tu. Yelah, Zainal kan artis dan ayah kepada seorang artis juga. Memang sekejap je gambar tu boleh tersebar. Benda ni jadi lebih panas bila bekas suami kepada wanita tu buat pendedahan yang bekas isteri dia sah mendirikan rumah tangga dengan Zainal. Rizal juga mengesahkan wanita di dalam foto yang tersebar tu memang bekas isteri dia. Ni kalau dah macam ni memang sah lah cerita dia kan. Takkanlah Rizal tu nak menipu. So Rizal ni juga cakap yang Zainal ni seorang lelaki yang pengecut sebab tak berani nak menceritakan perkara yang sebenar. Betul jugalah apa yang Rizal ni cakap. Benda baik buat bagi tahu je lah. Dia tahu dia tu artis kan. Sasalah benda ni senang je orang nak sebarkan pasal perkahwinan dia ni. Rizal juga pada masa yang sama akui perpisahan beliau dengan bekas isteri ada kaitannya dengan Zainal. Setelah berusaha berbagai cara untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk berjumpa dengan pengamal perubatan Islam, Rizal terpaksa akur bercerai dengan isterinya selepas semua usahanya gagal. Namun enggan terus dipersalahkan, Zainal pun tampil keluarkan statement dia. So dia cakap yang dia terpaksa menipu tentang perkahwinannya di atas permintaan keluarga pihak perempuan yang tak nak pernikahan mereka diketahui umum. Zainal ada cakap juga yang dia lebih suka kalau perkahwinan diorang ni tersebar atau orang tahu pasal perkahwinan diorang ni. Tapi isteri baru dia ni minta benda ni dirahsiakan sampai dia betul-betul ready. Tapi alih-alih gambar tu dah tersebar dulu kan? Kesian betul. Tapi itulah, dia kan kahwin dengan pelakon, kahwin dengan artis, kahwin dengan ayah kepada seorang artis yang semakin popular. So dia patut ready awal-awal sebab takut kalau benda-benda macam ni jadi, so dia tak terkejut. So Zainal turut menafikan yang isteri barunya ni punca keretakan rumah tangganya bersama bekas isteri. So Zainal cakap yang mereka bercerai kerana tiada lagi persefahaman antara mereka berdua. So Zainal dan ibu Zahira, Maslina Yusof, bercerai pada 9 November tahun lalu selepas 22 tahun berkahwin. So anak kepada Zainal iaitu Zahira McWilson turut mendoakan kebahagiaan ayahnya walaupun dia dan adik-beradik yang lain tak tahu pun pasal perkahwinan ni. Nak menghormati permintaan pihak wanita takkanlah sampai perlu membelakangi anak kandung sendiri kan. Rasanya sebagai anak kepada Zainal, diorang pun patut tahu dengan siapa bapa diorang yang akan bernikah. Sebab wanita yang bakal bernikah dengan ayah diorang tu pun kan tak jadi mak tiri diorang. So kenapa sampai perlu nak merahsiakan daripada anak kandung. Tapi apa-apa pun, semoga berbahagialah Zainal dengan isteri barunya. Kepada anda, terima kasih kerana menonton Oisergah pada kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube kita orang, follow Facebook, Instagram dan Twitter. Dan jangan lupa dapatkan aplikasi Oijo di Google Play sekarang. Kepada Butik Omera, terima kasih kerana menaja baju saya untuk episod kali ini. Sampai jumpa di episod yang